good morning. Kita hari ini lagi mau pergi seharian. Kayaknya bakal seharian. Cuman ini yang pertama kita bakal ketemu dulu sama teman kita yang dari Seattle, Audrey Taylor sama Hui. Hui itu fiancenya Audrey. Jadi ya nanti kalian ketemu sama mereka. Ethan-nya udah ganteng. Hari ini Daddy yang ngedress up si Ethan. Semuanya merah biru. Kasih Daddy ya. Hebat ngedress up Ethan sekarang. Biasanya warnanya gak match, sekarang match. Ada kemajuan. Nah, tadi lagi gigit-gigitin. Iya. Just kidding. We're here. Dan by the way ini masih pagi banget guys, jam setengah 10. Dan ternyata kata Audrey, restoran-restorannya banyak kan buka jam 11. Jadi kayak baru ada satu tempat bakery yang udah buka. Mana Ethan? Itu dia. Iya, masih kayak tutup semua. Ini Audrey. Yay, kangen banget sama Audrey. Say hello, Tee. And this is Hui. Tau gak guys, tadi katanya Ode pakai kamera ngerekamnya terus katanya ditegur. Jadi aku siap-siap mau ditegur nih kayaknya. Katanya cuma boleh pakai handphone doang ngerekamnya. Kita sok-sokan gak tau aja deh. Security-nya di situ. Untung mereka gak tiba sih. Sama Ode, kira-kira ketemu. Taylor and we and there's Ethan and baby. Still recording? No. It's recording. You don't vlog, bro? I do. Lumayan. Lu lebih terkenal dari gue sih, Rom. So kaku sekarang, bro. Kenapa? They are my Indonesia. Gara-gara gak ada kita ya? Hah? Gak ada lagi yang ngomong Indonesia. Oh, dia semua temennya udah inget. Oh, such a happy baby. Itu, Om Taylor. Aku mau kopi. Are you hungry? Get something bagel. I'm gonna get you. Mau roti gitu bagel. Ini mereka bakal married guys, bentar lagi. Pas summer. Gimana Audrey? Gue kayak lagi interview lo, Gil. Gimana persiapannya, Audrey? Udah siap. Deg-degan? Belum merasa deg-degan. Kayaknya belum deket, woy. Iya. Gue juga deg-degannya pas udah mau deket banget, baru kayak, oh. Sebelum gue bakal stres ya. Iya, woy. We're gonna meet up with our famous YouTuber. No way, no. Yang famous Ethan, woy. Gue baru tahu tadi kayak gak boleh pakai kamera, padahal gue kesini kayak jalan-jalan. Iya, makanya ya. Soalnya pas udah pernah. Kan waktu itu, kan gue lagi rame kali ya. Lagi rame banget kan, jadi gak bisa. Ya udahlah ya gitu. Perhatiin, kan satu saksi. Cuma tadi kita kayak orang pertama yang masuk ke dalam sini. Iya sih. Dia langsung, oh jangan. Ini by the way guys, kalau misalnya kalian bingung kenapa mukanya Ode sama Taylor kayak bule, emang mereka bule. Iya, pasti itu soalnya ada di komen nanya, "Kak, itu kok mukanya kayak bule tapi sama Indo?" Masa enggak tahu Taylor Hamid? Iya, tahu lah Taylor Hamid. Itu loh yang Indonesian say, tahu enggak sih guys? Sekarang search di YouTube kalau enggak tahu. Charlie Gray. Kita pakai handphone akhirnya. Go away. Wait, don't you see his buffer now? Ini buat makanan-makanannya. Bo, how are you doing? Pesannya buat lunch, buat dibawa. So, losing weight now. Ini dia. Latte. Ethan. Dia pengen minta, Beb. I know, he's looking at me. Dia sadar banget ya. Taylor, so, makanannya apa? Ini namanya... Squid? Crepes? Iya, crepes. Kalau di Indo, crepes. Kalau di Indonesia, crepes. Crepes. Di... Saya ingat di Plaza Senayan. Saya sering... I don't know what it's called. Tapi saya sering makan ini. Di depan McDonald's jual ini, terus saya beli crepes. Begitu deh. Itu nonton video dia nggak sih? Like yang mana? Hah? Yang mana? Which one? Yang di San Kedia. Wait, it was in San Kedia, yeah, right? You not dia yet. Voice over. Lu harus nonton. Dia voice over ngaco banget. Romeo suka. Iya, katanya Indonya udah error. Iya. Soalnya Taylor udah nggak ada kita sih di Seattle. Itu Indonesia. Nggak ngomong Indo lagi. Gua bisa respon kalau orang ngomong. Gampang. Tapi kalau gua ada kamera susah, gua enggak tahu mau ngomong apa. Udah kayak gua ngomong Inggris lah basically. Iya, kayak susah harus lah. Mikir dulu. Bye Audrey, see you in July. Bye-bye lagi. Bye. Ethan, say bye-bye dulu uncles, auntie, bye-bye. Tuh Ethan malu-malu. Bye. Jangan malu-malu. Dasar. Ya udah, mereka udah harus kayak check out hotel katanya, jadi harus cabut. Bye guys. Bye guys. Take care. Alright, let's go. I know you don't like this. Ethan paling sebel di strap.
sini keluarin. Jadi kalau ntar minum susu nggak tumpah-tumpah. Ya sayang. Ada yang ngambil selfie sama mami. Ethan seneng banget di foto, setiap di foto ketawa. Lagi bingung dia, ngeliatin langit-langit. Gemes. Kita sekarang lagi mau makan dulu, karena ini udah waktunya lunch, udah kayak jam 12 gitu. Kita pengen lunch di Chipotle. Aduh, agak gak kelihatan sih, udahlah. Yuk, let's go Ethan, kita sama mama. Mau atasnya, Bi. Just one cup for one? Yes, please. Okay, it's gonna be $7.70. Did you need a copy of the receipt today? No, I'm good. No? Thank you. Enjoy. Thank you. Oh, yeah. Thank you so much. I don't have time right now. Ini gak apa-apa ya, Bia? Ethan? Ethan mau ikut mama? Kita mau ikut mama? Iya. Nanti ya bisa makan Mexican food ya. Tunggu gede. Iya, Chipotle. Kita bakal share. Happy banget sini bayi. Hey. Happy banget deh. Happy banget dia teriak-teriak dari tadi. Orang-orang pengen ngeliatin. Dia cuma gigit-gigitin doang ini, Bi. Gatal. Cabut aja kasih gigi. Ayo, Dek, Dek, pakai gigi aja, Dek. Nah. Let's go. Ayo copot. Ethan bingung dirinya pakai kacamata. Siapa tuh katanya? Matanya hitam. Matanya hitam cuma kan Daddy. Dia ketawa-tawa. Ya, kita udah mecaps. Oke guys, kita udah selesai makan. Sekarang kita lagi mau menuju ke meeting. Ada ketemu orang gitu. Nanti abis selesai meeting baru aku lanjutin lagi ya. Nanti kayaknya ada kemungkinan sorean kita mau ke Costco. Jadi ya kalian, kok ke Costco? Kita ada kemungkinan ntar sorean kita pengen ke IKEA. Pengen jalan-jalan, refreshing. Kenapa, Dek? Hey, Ethan. Ethan. Hey. Kenapa? Ethan. Ini geleng-geleng. Geleng-geleng, Ethan. Google Map-nya soak. Continue. Hey, what's wrong with you? What's going on, Google Map? Gila, di atas sana ada rumah-rumah. Capek juga naiknya. Seneng banget, Dede. Ada yang seneng banget ini. Dari tadi tawa-tawa ini. Dari tadi tawa-tawa ya, Dede. Kalau nggak tawa-tawa teriak-teriak ya deh. Excited banget sih. Oh gitu ya. Terus. Dek, dari itu mukanya gemes banget sih. Hey, sayang mami. Oh, itu lagi cerita ya. Oh, itu lagi cerita ini, Mami. Dengerin ya. Dari tadi, tawa-tawa, teriak-teriak. Ya, Dede. Siapa ini yang lagi ngobrol? Iya? Dari tadi di Starbucks berisik banget loh dia. Sampai aku lagi di WC, aku ngedenger suara dia dari dalam WC. Dia teriak. Tadi kita mampir Starbucks. Jadi ini seperti biasa aku beli es kopi.
with mocha. Sekeliling kita gunung-gunung. Tuh, Ethan tuh kayak gak lapar, cuma pengen gigit-gigit doang. Ya, dek. Cuma pengen gigit-gigit, soal gatel, mami. Dikasih titik tuh tapi gak mau, cuma mau botol. Gitu ya. Gemes. Hai guys, ini sudah malam. Ujung-ujungnya kita gak jadi ke IKEA, soalnya rumahnya udah capek. Jadi kita cuma bakal makan ramen deket sini. Habis itu pulang, karena rumahnya ntar malam kerja. Jadinya ya, kita kapan-kapan lagi aja kayaknya. Masih banyak waktu. Hei anak pinter. Duduk loh. Ethan. Hai. Oh, pengen ambil kameranya. Hai. Duduk. Guys, look who just came in front of my door. Ah, happy banget. Sekarang udah no more excuses. Sekarang kalau misalnya kamu nyuruh aku pergi ke gym, aku susah kalau lagi jagain Ethan. Jadi bisa olahraga di sini sambil Ethan duduk-duduk. Itu kayak semacam apa? Bike gitu. Buat cycling di rumah. Bisa cycling deh. Baby kan suka. Okay. Oke guys, mari kita install ini bersama-sama. Bukunya dikasih baterai juga. Sayang mom ini. Ethan wants to say hi. Hey, itu di situ kameranya. Ethan lihat situ. Lihat situ. Hai. Si rumahnya belum mulai udah pusing net. Banyak buat angka. Semangat baby, kita bisa. Kalau kata review-reviewnya sih easy to assemble, makanya aku bingung kenapa itunya banyak buat angka. Ini ada breakdown-nya sebenarnya. Kalian bisa lihat nggak itu pohon Natal di belakang. Kita masih belum bisa menemukan tempat buat naruh itu, tapi aku udah cabut-cabutin hiasannya, jadi udah tinggal hijau doang. Tinggal ini aja, masukin ke gudang. Pengen masukin ke gudang, Bi, biar ada tempat buat ini, buat cardio machine. Ethan, lagi suka teriak-teriak ya, dek. Oh my god, terus kemarin lagi di restoran dia teriak-teriak. Teriak-teriak sambil ketawa, tapi orang-orang bingung, dipikir aku yang teriak. Soalnya Ethan gak kelihatan, Ethan dalam karsi, gitu ya, Beb. Lagi kita makan, dia teriak-teriak, senang. Oh, ini bisa dilipat.
Bisa, tinggal makan. Like this. Nice. If you want store. Oh gitu. Asik banget, Pi. Keren ya? Keren. It's almost done. Romanya happy. Apa, Beb? I know. Kalau Romeo dari dulu seneng banget sepeda. Dia beli sepeda dua kali dulu waktu di Seattle. Terus ikutin yang Seattle to Portland biking. Yeay, semangat. Udah ada cardio machine di rumah, kita harus pakai. No more excuses, Bi. 2017 harus lebih sehat. Yeay, Ethan. Ethan mau ikut biking? Sama Mi Daddy mau ikut? Ntar Ethan dibonceng di belakang. Apa? Iya, itu ntar gedean dikit main sepeda beneran deh. Oh, suka teriak-teriak ini suka yang excited banget sih. Yeay, it's officially done. Hih, sudah jadi. Ini kayak buat remote TV atau handphone. Romeo lagi pasang baterainya biar nyala. Oh, itu dia, Bi. It's working. Yes. Bisa tahu juga distance-nya. Cuma aku test drive. Ya udah, Bebe yang test drive. Terima kasih, sayang. Mm-mm. Oh, itu distance. Itu distance. Romeo-nya lagi test drive. Enak, Bi? Enak. Enak. Ini lagi makan ice cream, liat. Untung aku gak suka ice cream, so it's okay. Lagi turunin ponatel. Yeay, udah gak ada pohon natal, finally. Diganti sama ini. Kenapa, Dek? Kenapa, sayang? Wih, Dede udah gak ada. Dari melek pagi-pagi udah girang banget. Good morning. Oh, ngantuk, Dede. Good morning, sayang. Dedenya iseng. Iya, yeah, pinter. Lagi-lagi. Iya. Yeah. Rambutnya haleluya banget nih. Jabrik. Jabrik. Lagi sama Ode. Kira-kira ketemu Taylor and Hui. And there's Ethan and Baby. Chipotle. Selamat makan. Selamat makan. Kita bakal share. Ada yang berisik banget. Aduh, rambut mami, sayang. Dari tadi berisik banget, tidak teriak, Dek. Hah? Seneng ya? Dek? Hei, ngapain di situ? Oh, seneng banget. So
excited, this baby, huh? Dek, kenapa excited banget? Dek, aduh, mami punya jari dicengkram. Ouch. Hey. Berisik banget. Look what just came today. Yay, so excited. You're happy? Kenapa happy banget ini? Ngerangkak ya? Eh, sini yuk. Yeah. Hey. Itu kamu masih di perut mami, Dek. Sekarang udah kayak gini.